Halo teman-teman, selamat malam. Mungkin Anda nonton sedang malam hari, kemudian saat ini adalah sore hari. Baik, lagi bersama saya Cipta Romanto dalam Wild Hunter Boom. Oke, sebetulnya pembicaraan ini cukup internal banget. Jadi ini adalah luapan isi hati saya mengenai apa yang kita perbuat kali ini, apa yang kita perbuat beberapa bulan kebelakang. Dan saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menjadi apresiator, yang berani, yang punya keberanian untuk mengapresiasi karya-karya dari Wild Hunter. Dan saya bukan apa-apa tanpa kalian, saya bukan sesuatu tanpa kalian, dan kalian adalah bentuk nyata bahwa Wild Hunter ada di sini. Oke teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah menyempatkan untuk menonton video ini. Jadi mengapa video ini saya buat? Karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada kawan-kawan mengenai konten yang telah Wild Hunter berikan selama ini. Tidak memerlukan waktu yang cukup banyak untuk mengantarkan Wild Hunter kepada 10.000 subscriber. Sekarang menunjukkan 9.500. Tapi kemarin tadi beberapa waktu lalu saya update 9.6 ribu subscriber. Oke, dan ada kejutan-kejutan tentunya. Saya nazar dalam hati, ketika genap 10.000 subscriber, saya akan membuat satu buah hiburan untuk kawan-kawan, yaitu oleh-oleh atau bekal ke rumah yang dapat Anda dengarkan ketika malam, pagi, sore, anytime. Dan kawanan rusa itu adalah satu bentuk kecintaan saya terhadap airgun, terhadap senapan angin, dan kecintaan saya terhadap kawan-kawan yang sudah menonton Wild Hunter selama ini. Oke, thank you banget untuk kawan-kawan yang udah menonton juga. Jadi saya sedang menggarap satu buah single yang berjudul Kawanan Rusa, dan itu akan tim Wild Hunter launching ketika genap 10.000 subscriber. Rencana seperti itu. Oke, dan saya bercerita sedikit bahwa ada pengalaman khusus kenapa saya menamai ini lagu tersebut adalah Kawanan Rusa, dan terinspirasi dari mana lagu tersebut. Jadi saya kasih bocoran sebentar. Saya melihat bahwa pribadi atau elemen dari kawan-kawan pecinta Bedilers itu bukan sosok individualis. Jadi saya berpikir bahwa seorang pemburu adalah berkoloni, kolonial. Jadi saya analogikan kepada sosok hewan rusa, di mana karena hewan rusa saya lihat bahwa mereka bukan sosok individual, jadi lebih kepada berkoloni. Jadi saya analogikan bahwa kawan-kawan bukan maksud berartikan kalian seperti rusa, tapi saya menganalogikan bahwa sistem dari seorang bedilers adalah berkelompok atau berkoloni. Dan ini lagu yang saya ciptakan sendiri, lagu yang saya ciptakan beberapa bulan yang lalu, di mana Wild Hunter itu tercipta, di mana Wild Hunter itu ada. Jadi lagu ini saya dedikasikan untuk kawan-kawan di rumah semuanya, untuk kawan-kawan bedilers di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kita tidak ada perbedaan. Selama kaliber 4.5 dan mau itu senapan pre-chance pneumatic, uklik, gejluk, dan lain sebagainya, kita tetap satu laras, dan kita tidak ada pemisah satu dengan yang lain. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Semoga sajian dari Wild Hunter Song Kawanan Rusa bisa menginspirasi kawan-kawan.
tunggu perilisan di 10.000 subscriber. Tetap di Wild Hunter. Boom. Like this video, write a comment, and don't forget subscribe now.